Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Cokars TV. Masih seputar Coral Draw, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial mengenai pembuatan desain plate yaitu dalam bentuk jam waker. Ya langsung saja. Di sini saya sudah buat sebuah desain jam waker yang minimalis dan cantik ya untuk kita para pemula desain grafis khususnya pengguna CorelDRAW bagaimana cara membuat uh, sebuah desain jam yang unik ini ya yang cantik. Oke langkah pertama kita menggunakan elips ya gunakan elips tool kita tekan kontrol agar dia bulat bentuknya ya seperti ini nah. lalu kita buat sisi dalamnya yang putih ini ya lingkaran putih kita tinggal copy saja atau kita gandakan Caranya kita tekan shift, ya. Shift, lalu kita drag ke dalam. Jangan dilepas, shift dengan mouse kirinya. Lalu kita langsung klik mouse kanan. Nah, baru kita lepas. Berikutnya kita akan membuat eh, tanda jam ini, ya tanda menitnya ini. Kita menggunakan rice uh, rectangle, ya, rectangle. Kita buat sesuaikan ukurannya. Kita modifikasi bisa menggunakan toolbar yang ini ya dengan langsung klik eh, seperti ini bisa juga menggunakan shape tool kita tarik kita drag ke dalam nah, seperti ini. sama dia akan berubah juga ya di sini ya itu ukurannya 0,066 cm Uh, tingkat lengkung dari sudut-sudutnya. Kita sesuaikan. Jika kurang yakin kita seleksi saja ya ini. Lalu tekan C. Nah, kalau kita tekan C dia akan sama tengah di posisi ini. Dari sini sama sini. Kita kasih warna. Warna hitam kita hilangkan outline-nya, ya. Garisnya ini. ini warna hitam, kita hilangkan outline yang ini, ya. Nah, kehilangkan saya menggunakan palet warna ini, ya. Klik kanan pada tanda silang di palet warna yang ini. hotline-nya akan hilang. Lalu kita gandakan ke bawah, klik seperti tadi, tekan Control, kita tarik ke bawah, sesuaikan posisinya, klik kanan mouse. Lalu kita kombi ya kita seleksi dua ini nah kita komi ya agar dia menyatu nah ini kemudian kita gandakan tanda menitnya ini ke sebelah kanan ya klik 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 jadi klik dua kali ya Hingga dia keluar tanda seperti ini kita tekan kontrol kita drag ke sebelah kanan. Sesuaikan. Dan lepas mouse-nya. Lalu langsung klik kanan. Seperti ini. Lalu kita persingkat uh, kerjanya. Dengan cara mempercepat pembuatan menit ini. Tanda menit ini. Dengan cara klik, lalu kalian tekan Ctrl R. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita membuat e, jarumnya, membuat jarum jam. Saya menggunakan pen tool, bisa menggunakan apa saja di sini ya. Kita menggunakan pen tool. Klik. Kita perbesar garisnya satu. Nah, lalu kita runcingkan ya ujung-ujungnya ini. Kalau misalkan menunya belum ada, kalian klik dua kali saja pada toolbar yang bawah ini yang tanda pen ini ya. Klik dua kali. Tinggal aja keluar outline pennya, landscape-nya, dan cap-nya kasih yang round cap ya. Lalu corner-nya kasih yang round Corner yang ini, nah, oke, seperti ini. Lalu uh, line ini, ya, karena kita membuat garis ya tadi menggunakan pen itu dalam bentuk line. Untuk garis kita convert dia menjadi objek. Caranya, objek atau klik kanan bisa convert outline to object fungsinya apa agar dia bisa kita modifikasi kita potong ya nanti kasih warna warna hitam lainnya kita hilangkan saya akan potong menggunakan lingkaran ini kita kasih lingkaran tengahnya ini ya Agar bulat, biasa kita gunakan kontrol. Kita trim ya, kita trim gambar jarum ini dengan menseleksi lingkaran kecil ini dengan jarum. Kita trim, kita potong. kita kecilkan dikit Lalu kita kasih warna hilangkan outline nya kita kasih warna terbedakan ya warna saya menggunakan warna biru atau hijau hijau dalamnya lingkaran dalamnya warna putih nah, seperti ini kita hilangkan outline ya kita membuat Uh, tanda seperti telinganya ini ya ini tanda kentongnya ya kentong dari welker itu dari welker ya saya menggunakan press angel sesuaikan kita miringkan kalau kurang melingkar ya kita tinggal tambah atau kita langsung menggunakan ini bisa tambahkan seperti ini sekarang kita potong dulu ya kita potong menggunakan lingkaran kita copy saja lingkaran besar yang ada di yang berwarna hijau Ctrl c Ctrl v kita perbesar sedikit ada dua cara untuk memotong ya menggunakan trim ataupun menggunakan uh, back minute ya Coba kita coba ya, saya akan contohkan. Di sini saya kalau menggunakan trim bisa langsung kita seleksi dua objek ini, lalu di trim. Nah, objek yang alat memotong yang, yang hijau ini tidak hilang ya, kalau menggunakan trim. Sekarang saya praktekkan menggunakan uh, back minute ya, seleksi dua objek ini. Nah, kita menggunakan back minute front tadi kita menggunakan trim dan sekarang menggunakan back minute front bedanya di mana nah objek pemotongnya itu hilang jadi back minute front itu memotong bagian belakang menggunakan objek yang di depan tetapi bedanya dengan trim Objek pemotongnya itu tidak hilang kalau trimnya. Kalau back front itu objek pemotongnya itu langsung hilang. Kita gandakan, kita drag ya, kita drag dengan menekan control, Kita drag ke samping. Jangan lepas kontrol dan mouse kirinya. Kita klik langsung mouse kanan. Karena kita mirror. Klik yang mini Mirror ya, Mirror horizontali. Sesuaikan posisinya. Sekarang sudah jadi uh, telinga dari jam ini. Kita kasih warna. Kita hilangkan outline-nya ya, outline ini garis hitam ini. Klik kanan pada palet warna. kalau ingin rata ya untuk mengukur kalian pakai roll ini kita tarik sudah sama atau belum nah, ini tidak sama nih masih ada renggang berarti dia kurang ke atas kita hilangkan gerak ke atas tak ada gambar tong sampah klik lepas mouse, -nya. oke, ini sudah jadi ya, lalu kita membuat kakinya ini, saya menggunakan ellipse seperti tadi, kita buat er, seperti tadi ya, kita buat rotasinya atau kemiringannya, klik. Klik dua kali ya hingga dia keluar tanda rotasi. Tertarik? Kemiringannya sesuaikan, kita gandakan ke samping seperti tadi. Kontrol tekan mouse, kita drag, jangan lepas mouse dan controller. Langsung kita klik kanan mouse kita mirror ini untuk mengukurnya ini sama atau belum kita bisa menggunakan well ya untuk menggabungkan ataupun tidak itu tergantung maunya gimana ini kasih warna Jauh kita hilangkan outletnya. Nah. <tuh> tidak di well juga dia sudah menyatu ya. Tapi kalau kita klik satu dia belum menyatu. Tapi kalau tampak dari jauh karena tidak ada outletnya dia menyatu. Kalau ingin menyatu satu objek dengan lingkaran kalian tinggal well, klik, seleksi ya dua objek ini kalian seleksi dengan lingkaran hijau yang besar. Sekarang sudah tergabung ya antara kaki dengan lingkaran karena kita sudah well. weld itu adalah menggabungkan objek. Nah, sudah jadi ya. Sekarang kita buat uh, sebayang-bayang kuningnya ini ya. Kita uh, blok dulu semua areanya. Kita blok. Kita grup dulu ya. Grup objek. Kita menggunakan shadow, ya. Drop shadow tool, kita tarik nah. ini, kita kasih warna kuning. mudah bukan sekarang sudah kelar ya semoga kalian bisa praktekkan ya langkah-langkahnya yang terpenting bukan masalah sederhananya gambar tapi uh, menambah pengetahuan kalian dari beberapa tool atau tombol ataupun perintah untuk mengerjakan membuat sebuah gambar di Corel draw ya seperti tadi kita bisa praktekkan bagaimana itu back minute front ataupun fungsi-fungsi kontrol -fungsi yang lainnya kontrol r untuk apa dan fungsi-fungsi yang lainnya ya kalian pelajari sedikit-sedikit dari setiap tutorial kalian amati kalian cerna dan kalian pahami saya rasa cukup Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton channel Cokar TV ini. Silakan yang belum subscribe ya bisa subscribe dan juga jika memang bermanfaat kita boleh kalian share dan kalian like ya agar channel Jokal TV ini selalu berkembang menjadi motivasi saya untuk membuat sebuah tutorial yang lebih banyak dan bermanfaat lagi akhir kata wabillahi topik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh